pembuatan gula aren. Sarang Abah siapa? Punten, Bah. Kemis. Abah Kemis nih. Ini di saung Abah nih. Saung Sanip. Saung Sanip. Anaknya. Saung Kang Sanip nih. Di sini juga buat gula aren, jadi buat yang ini bisa mampir di sini, Pak ya. Ada jual minuman juga nih buat yang haus. Tuh, teman-teman tuh di sini. Di saung Kang Sanip nih. Ini prosesnya, nanti prosesnya masih 1 jam lagi katanya. Nanti kita lihat proses cetaknya, oke teman-teman. Ikuti video selanjutnya. 1 jam lagi. 1 jam lagi. Berapa jam emang, Pak? Di sampai jam setengah 1 itu, setengah 2. Setengah 2. Berarti nanti dicetak ya. Nih, proses pembuatan gula aren sama Abah nih. Tuh, teman-teman. Ini dia proses pembuatan gula aren. 1 jam lagi nih, Pak ya. Udah kayak gini. Tuh. Udah kayak gini, tinggal 1 jam lagi. Ini cetakannya nih. Ini kan cetakannya, Pak? Iya, cetakan. Cetakan gua aren aja. Proses ngeguis bentar lagi dicetak nih teman-teman. Untuk pencahayaannya maaf karena tidak ada listrik di sini. Kayak ngedodol aja nih, Pak ya. Kayak bikin dodol. Kayak ngedodol. Dapat berapa sih? Iringan video, Pak ya. Proses pencetakan ini, teman-teman. Pencetakan. Lama nggak setelah dicetak ini? Setelah dimasukin ke situ lama nggak? Nggak lama, langsung di. 5 menit kering. Oh, 5 menit kering ini. 10 menit lah, paling lama. Sendirian aja, Pak ya, kayak gini. Kalau di kampung saya memang dodol kayak gini udah masyarakat turun semua. Kembangnya. Oh, biasa apa ya? Proses pembuatan dari pencetakan gula aren di suku Baduy. Nih, cetakannya tuh tradisional semuanya, teman-teman. Udah garing nih, udah kering. Tuh, teman-teman, ini hasilnya nih. Garing sama kering ya nggak beda jauh. Sama-sama. Nih. Mantap amat ini. Kan begitu ini habis. Mentol. Si Babe kan nyari, kita tinggal dulu ke bawah.